Jadi tentu ya kita di Menko, bukan di saya yang bertanggung jawab tentang listrik ya. Menko maksudnya itu Bapak, di Menko kita Menko. Nanti akan saya akan coba bicara dengan deputi yang menanganinya ya. Ya menurut saya ini kan menjadi warning buat kita semua bahwa sistem pengamanan terhadap listrik ini kan harus kita lihat benar-benar, karena ketergantungan kita terhadap listrik kan bukan main gitu ya, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk sistem transportasi kita. Nah, karena apa? Karena listrik ini kan diyakini bahwa memberikan polusinya bisa ditekan dengan berbasis listrik. Jadi tentu kami akan lihat kembali ya untuk dengan teman-teman PLN untuk memastikan pasokan listrik ini jangan terjadi yang seperti kemarin lagi.